Hai, Assalamualaikum semua. Kali ini kita nak tengok jenama-jenama yang pernah popular di sekitar tahun 80-an dan 90-an tetapi sudah sukar untuk dijumpai atau mungkin tiada lagi di zaman sekarang. Yang pertama ialah Schwarzenbach. Schwarzenbach adalah pakaian jenama sukan yang amat terkenal ketika itu. Nama Schwarzenbach dipercayai berasal dari sebuah pekan di Germany. Tapi sebenarnya Schwarzenbach ni adalah nama biasa bagi kampung yang terletak di Switzerland, Germany dan juga Austria yang menggunakan bahasa Jerman. Saya sendiri pun pernah sampai ke salah satu kampung yang bernama Schwarzenbach dan keadaan suasana di sana memang seperti yang digambarkan seperti di logo, iaitu terdapat banyak pokok tirus di kampung tersebut. Kemudian kita ada Boy London. Selain dari jam, Boy London juga ada baju. Kemudian kita ada Alien Workshop. Selain dari wallet, Alien Workshop juga terkenal dengan baju, topi dan tali pinggang. Kemudian kita ada Quicksilver. Dan bila kita sebut Quicksilver, kita mesti tak lari daripada jenama Billabong. Dan satu lagi jenama yang popular ketika itu iaitu Maui and Sons. Jenama ni memang popular di sekitar pertengahan tahun 90-an. Sebelum kita sambung ke list yang berikutnya, siapa yang belum subscribe dan like video ini, diharap anda boleh buat demikian supaya video ini mudah dicari di antara berjuta-juta video yang ada dalam YouTube. Dengan cara ini, anda akan membantu orang yang berikutnya. Kemudian, kita ada Vitalis. Vitalis ni adalah jenama minyak rambut yang amat terkenal di ketika 80-an dan seingat saya ketika itu, Datuk Yusof Haslam pun pernah menjadi model untuk jenama Vitalis. Kemudian kita ada coklat dendang dan bila kita sebut coklat dendang, mesti kita tak lari daripada coklat Tora. Tora ni seingat saya menggunakan pelawak veteran Mat Sentul dalam iklan. Kemudian kita ada jenama-jenama sukan seperti Lecoq Sportif, Prospex. Kemudian kita ada jenama dari Jepun iaitu Mizuno. Dan Mizuno ni ketika itu sama level dengan Nike. Sekarang ni masih ada, cuma dah slow lah. Kemudian kita ada jenama Citah. Kemudian kita ada jenama sleeper terkenal iaitu Taksing. Taksing ni kalau budak buat main 7 sleeper, memang sakit lah kena dengan sleeper Taksing ni. Dan satu lagi adalah sleeper Osaki. Kedua-dua sleeper ni mudah dijumpai di asrama dan juga tandas masjid. Kemudian kita ada jenama Salem. Okey, walaupun jenama Salem ni adalah jenama rokok, tapi Salem juga banyak menganjurkan konsert-konsert besar artis dalam negara dan juga luar negara. Kemudian kita ada jenama rokok iaitu Rosman dan juga Benson & Hedges. Kedua jenama rokok ni banyak terlibat dalam menaja sukan. Kemudian kita ada jenama Chickadees. Chickadees ni memang satu trademark lah. Sebab kalau kita makan keropok snack jenama lain pun, kita akan cakap kita makan Chickadees. Kemudian kita ada Kotal. Kotal ni memang terkenal di kalangan kanak-kanak lah. Bukan saja boleh menyembuhkan demam, tapi ia juga sedap macam gula-gula. So, itulah beberapa jenama yang sempat saya senaraikan dan saya percaya ada banyak lagi jenama yang saya tak sebutkan di sini. Diharap anda semua terhibur dan jika ada sebarang komen atau nak tambah lagi jenama yang anda rasa patut berada dalam list ni, boleh tulis di ruangan komen. Jika belum like atau subscribe, anda boleh buat demikian supaya video ini mudah dijumpai, dicari di antara berjuta video yang ada dalam YouTube. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi di video yang akan datang.